Wow, cantik, cantik. Oh, miriku, negaraku, ku akan makan semuanya. Dari sini sampai ke sana. Ha, Nazmi Rahman dah sampai di Miri, Sarawak. Bumi Kenyalang. Tapi bukan datang sini untuk cari kenyalang. Kita datang sini untuk cari makan yang sedap-sedap. Apa yang orang Miri suka makan kat sini? Jom, Nazmi Rahman. Jalan-jalan, cari makan. Barulah nyaman. Jalan-jalan, cari makan. Stop banana till the morning come. Jalan-jalan, cari makan. Tom, Mr. Taliman, Kalimibana. Jalan-jalan, cari makan. Oh, meleleh. Ailio ku meleleh. Kalau sampai di Miri Sarawak ni, kita kena makan laksa Sarawak, mi kolok, mi pok dan macam-macam mi yang sewaktu dengannya. Tapi takkanlah nak cari laksa Sarawak kat sana, mi kolok kat sana. Kita nak cari satu tempat di mana kita boleh jumpa semua makanan sedap-sedap ni. Ha, inilah dia. Awang Mahyan Cafe. Ini merupakan cawangan yang kedua daripada 5 cawangan. Kalau dah ada 5 cawangan tu, ish. Apa lagi? Nyap sayut. Nyap sayut. Resepi siapa yang begitu sedap sampai orang datang berpusu-pusu? Ini dia Kak Yati kita. Air tangan dia memang magic. Orang kata ada magic. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Akak tersenyum. Ini mungkin rezeki lah kata kan. Jadi dalam 5 cawangan ni, apa yang mesti makan? Apa memang rasa? Makan mi kolok. Mi kolok? Makan dengan sup biasa ke ada sup istimewa? Ya, terserah. Kalau nak yang special, bagi tulang. Kalau nak biasa, sup kosong. Makan apa ni? Saya tanya sikit Pak. Makan mi kolok special. Macam mana rasa dia? Rasanya sedap. Dia cukup lengkap kalau special. Dia ada daging dia, ayam dia, sama rempah-rempah dia yang cukup pedas. Nombor dua, kita ada lalapan ayam, laksa, laksa Sarawak dengan mi Jawa. Dia punya kuah dia memang terasa lah. Ditambah pula dengan ada package sate dan kuah sate ni. Rasa dia lain dari biasa dan menambah rasa dia dan sedap lah. Kalau nak cari mi kolok yang original rasa Sarawak tu dekat sinilah, dekat Awang Mahyan lah. Mi kolok dia saya bagi 4.5. 4.5 bintang. Bukan senang orang Brunei bagi 4.5 tau. Sedap, sedap, sedap. Pembuka selera kita adalah laksa Sarawak. Baru sampai Sarawak nak kena rasa laksa Sarawak kan. Tapi kat sini yang buat dia meleleh ni, kita bau kuah dia pun dah macam wow. Hebat, fantastic. Sebab pati dia tu dibuat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kat sini rasa udang geragau dia tak terlalu kuat. Jadi sempoi je. Lepas tu kat sini pula dia yang sedapnya dia kena makan dengan bihun atau bihun. Kalau mi kuning tak sedap sangat. Sebab bihun dia kan serap semua kuah tu. Wah, dia yang menang kat sini. Jadi bila gigit, cus. Kuah dia keluar dalam mulut. Wow. Ha. Tak pedas pun, keluar juga peluk sayang. Ha, percaya tak? Percaya! Macam mana dia boleh keluar? Ha, kerana laksa Sarawak ni menusuk kalbu. Harganya RM7.50. Kepada korang semua yang dah sampai Miri, yang sukakan adventure tapi makan tak begitu adventure, tak apa. Sebab kat sini pun ada makanan-makanan yang biasa yang korang suka. Seperti mi Jawa. Mi Jawa dia ni, bau menarik. Dia tak sepekat yang apa kita dapat kat Semenanjung. Tapi dia boleh rasa ketumbar, dia boleh rasa jintan putih, jintan manis dia semua naik. Memang rasa kat lidah ni lah. Okay, sekarang kita makan semuanya sekali. Fully loaded. Dia ada daging dia berkiris dengan mie-nya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mengecik-mengecik sikit kuah sikit kat muka dia. Tapi tak apa. Dia ada mengecik satu muka. Janji kalau setiap sudu sedap macam ni, tak kisahnya. Makan saja, hujung. Datang dengan sate pula tu unik dan menarik. RM5 saja untuk mi Jawa di sini. Nampak ni. Dia macam kuetiau, tapi dia bukan kuetiau. Bau dia pun ada macam ala-ala kuetiau. Tapi inilah yang dipanggil mi pok. Ha, mi pok ni, tengok mi dia tu. Ha, kalau kuetiau kan dia tebal-tebal, dia gemuk-gemuk sikit. Ha, yang ni dia kuru-kuru sikit. Tapi kalau makan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Memanglah. Dia ada rasa kuetiau. Tapi sebab Kak Yati ni sekali lagi saya cakap dia ni memang pandai masak. Lepas tu, dia guna minyak bijan. I love bijan. Bijan memang terbaik. Tapi yang penting, supnya
dengan mi poknya, bila bergabung tenaga, terjadilah kesedapan. Terjadilah hashtag nyaman. Oh, yang ini kalau cuba sekali mesti mau lagi. Harga yang menang untuk makanan yang menang, RM5 saja. Nah, ini dia bot, bukan sebarang bot tau. Ini dia bot yang mengandungi mi kolok. Dah ada dua jenis kat sini. Dia mi kolok bot yang datang dengan sup tulang dia. Atau kita boleh makan mi kolok dengan seni sup istimewa dia lah. Okay, kita rasa sup biasa dia dulu. Dia punya pedas sampai ke sini sebab sup dia memang semula jadi dah ada cili padi. Uyo. Macam makan sup cili padi lah. Syok. Ini pula sup tulang istimewa Awang Mahyan ni. Dia pun boleh makan dengan mi kolok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang syok. Rempah dia puas hati. Daging dia pula. Ngiap jantung je. Ngap sayut. Ngap sayut. Ini kita ngap sayutkan mi kolok dia ni. Sup dia sememangnya terbaik. Rasa macam kenyalang terbang di awangan. Harganya RM7.50. Yang saya suka mi kolok ni kan. Mi kolok ni pagi boleh makan, tengah hari boleh makan, petang boleh makan, malam pun boleh makan. Itu pasal kedai Awang Mahyan ni dibuka 24 jam dan pagi-pagi memang penuh. Malam-malam pun penuh juga. Akak dah sedia, akak dah sedia. Ya. Dah sedia. Tarik sikit, tarik sikit, tarik sikit. Ya. Ya, okay. Penonton dalam jalan cari. Terima kasih. Kita berada betul-betul di tengah-tengah Bandar Miri. Dan kita berada di Jalan Raja. Ini jalan utama kat sini. Dan ke belakang sana ada Miri Handicraft Center. Selepas kita shopping-shopping untuk barang-barang kraftangan di sini, apa kata kita jamu selera di Nas Cafe. Oh, bukan cafe saya. Banyak orang kat negara ni nama dia Nas. Tapi makanan dia bukan saja ada makanan dari Semenanjung. Makanan tradisional Sarawak pun ada kat sini. Jadi, apa kata kita jamu selera untuk seluruh rakyat Malaysia. Silakan. Siapakah pemilik cantik oleh putih berseri ini? Sebenarnya dari Pantai Timur. Ustaz Nasrul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, selamat datang. Hai, memang terujalah kita datang ke sini. Jadi apa yang orang suka makan kat sini? Okey. Untuk cita rasa daripada Pantai Timur, kita ada nasi kerabu ayam berempah dan kita ada nasi kukus termasuk dengan ayam berempah, ada kambing bakar dan sebagainya. Kambing bakar. Ya, jadi untuk kita pun ada di sini, mi koloknya dengan terubuk masin dengan semua ada. Saya makan nasi goreng ikan masin, rasa dia sedap. Ikan terubuk dia pun ada rangup, ada rasa lemak-lemak, sedaplah. Nasi kerabu Ustaz Nasrul ni di Miri the best. Nasinya sedap, rempah nasi ayam rempahnya pun sedap. Nasi kukus kambing ini rasa dia nyaman dan saya suka sekali makannya. Jadi anda semua yang nak menikmati rasa Pantai Timur terutamanya untuk orang tempatan, Ustaz lah orang dia. Tu rasa macam kat Terengganu lah nampak ni. Nasi kerabu ayam rempah. Siap dengan kruk-kruk dia sekali. Memang saya suka ni. Best. Biru dia cantik, biru bunga telang. Terletak sambal dekat sini. Kita nak campur sikit dengan nasi dia rasa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sambal dia kat sini, dia ada selera Miri sikit. Dia kurang pedas dan dia lebih ada masam-masam sikit. Very interesting. Menarik. Sambal dan kelapa memberikan perasaan syok tu dalam hati anda. Ayam goreng rempah. Digoreng rangup di luar, lembut di dalam dan sukacitanya dimaklumkan. Ayam goreng rempah dia tu tak sama macam pergi kat Pantai Timur kat sini sama juga. Oh best. Untuk mereka dari Pantai Timur yang datang berkunjung ke Miri, tiba-tiba rindu pula. Rindu rasa nasi kerabu, rindu rasa Pantai Timur. Ini tempat dia, Nas Cafe. Garanti musnya sokmo. Memanggil mereka yang teringin nasi kerabu ayam rempah Terengganu di Miri Sarawak. Inilah tempat dia. Alright, terbaik. Dan kita ke acara kedua, iaitu nasi kukus kambing bakar. Dia datang dengan gulai. Gulai dia. Rasa rempah dia. Melipat luah. Ini lebih kepada kari. Dari gulai. Tapi manis dia tetap ada. Manis Pantai Timur. Molek macam orang dia juga.
Ini dia kambing bakar ni. Bau dia menggiurkan. Lembut. Dia garing-garing, kukrap-kukrap dia. Dan rasa kambing di dalam mulutku. Gabungan rasa yang pasti ingin membawa anda semua kembali ke Terengganu, insyaAllah. Jadi, apa kata? Jamulah selera sama-sama. Di mana hantu-hantu kambing macam saya? Ha, memanggil korang semua dan rasalah kekambingan yang memuaskan. Dari selera Terengganu, kita ke selera Sarawak pula. Ha, selera orang Miri ni tekak dia orang ada lain sikit daripada orang dari Kuching tau. Ha, dan mikolok dia orang pun lain. Ini walaupun boleh didapati di seluruh negeri Sarawak, di sini pula yang istimewa, mikolok mushroom. Ha, inilah dia pembaruan daripada orang Terengganu. Ha, tapi kita letak tepi dulu. Yang kita nak rasa kat sini, istimewa sebenarnya. Terubuk masin digoreng ramu. Dan juga nasi goreng lah. Kita cuba ikan terubuk dia dulu. Dengar tak bunyi dia? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kemasinan melanda mulutku. Kecoh-kecoh air liurku. Makankan nasi dia pula. Nasi goreng dia memang penuh dengan rasa, penuh perisa. Tu tambah lagi dengan terubuk masin ni. Gabungan rasa tu. Alamak, kena cuba yang ni. Sekali. Sekali je dalam hidup. Bawa puas hati. Gabungan nasi goreng dengan ikan masin terubuk Nas Cafe. Memang A1. RM8.90. Gabungan masin tu memang membangkitkan selera kita. Jadi untuk korang semua yang baru saja sampai buat pertama kalinya di Sarawak, di Miri, datanglah rasa sekali dalam hidup. Macam mana rasanya orang Sarawak ni makan? Tempat dia senang nak cari. Betul tengah-tengah Bandar Miri. Ini dia jalan raja, jalan utama. Dan dia betul-betul dekat dengan Miri Handicraft Center. Lepas makan, boleh pergi shopping. Yang penting, kita rasai makanan tempatan di mana kita melancong. Ha, selamat makan, selamat menjamu selera. Orang Sarawak kata, kami sayang kita. Jalan-jalan cari makan, Mr. Taliman, Halim Ibana. Jalan-jalan cari makan. Combi, abang dah jumpa satu tempat yang sedap, Combi. Dahlah, dia memberi pengiktirafan kepada ahli muzik, Combi. Di mana, Combi? Hah? Di Sabarkas Community Center. Bukan saja ahli muzik di sini, tapi makanan juga sedap-sedap. Style cafe, Combi. Mari kita cuba. Sedap. Di mana? Piring Hitam Cafe. Mari, Combi. Mari. Okey, orangnya tinggi, berkumis tapi bukan Zul Arifin. Dia Zul Hasmi. Apa khabar, Cik Zul? Ayuh, selamat datang. Nah. Alamak, dan tanya cantik tempat dia kat sini. Konsep yang dibawakan kat sini. Konsep yang kita tengok, retro. Retro, I like it. 60-an, 70-an. Dan daripada segi makanan dia pula, dia apa yang mesti rasa? Yang rasa kat sini, yang nombor satu, special kita. Tom yam kelapa. Dekat Miri memang susah nak dapat makanan macam ni. Saya suka makan tom yam dekat sini sebab kuah dia pekat dan rasa seafood dia sangat segar. Dia punya isi pun padat dan sesuai dengan harga dia. Memang ngam. Saya kalau nak makan tom yam, saya memang datang di kedai ini. Kerana tom yam yang paling best lah di Miri. Siakap steam lemon. Siakap steam lemon? Wow. Yang paling special lagi, diundanglah kita masak tiga rasa. Tiga rasa. Yang itu favorite. Wah. Itu favorite lah di sini. Mesti rasa. Mesti rasa. Yo, meleleh-leleh. Udang galah tiga rasa. Jangan main-main. Ya, ini udang galah tiga rasa. Tiga rasa? Ini macam mana rasa dia? Sedap? Sangat sedap. Pedas dia okey. Semua ada rasa. Semua ada rasa. Semua ada rasa. Sebab manis tiga. Manis ada. Okey, hari ini saya makan siakap steam lemon. Kuahnya pekat. Rasanya pun sedap. Hashtag jangan lupa cuba. Ini dia bila Abang Zul kita cakap tadi kan. Ikan siakap masak lemon. Kita pun, ni mesti ada style Cina-Cina macam itulah. Itu dia. Ikan segar di Miri. Buatkan aku suka hati. Dan bila dah, kita dah telan tu tiba-tiba. Apa yang tinggal, dia rasa lemon-lemon sikit. Dia rasa halia. Tapi saya syorkan, siakap dengan lemon ni, dia tak boleh makan macam tu je.
dia kena ada kawan dia sekali. Kita buka selera dengan ala-ala lemon masam-masam. Lepas tu, kita sempurnakan selera dengan belacan. Aku suka. Ikan yang segar menaikkan selera, kuahnya pekat, meh lah cuba. Sedap. Acara kedua kita pun best seller dekat sini. Ini dia. Tom Yam Kelapa. Dia sajikan dengan kerabu sotong sekali. Dalam kelapa ada tom yam. Tom yam cantik tak pernah lihat. Okey, asas tom yam ni memang pedas dan berempah. Saya punya rempah kat dalam ni yang lidah saya masih clue dan tak tahu apa dia. Tapi yang saya tahu dia sedap. Ah, tapi dalam tom yam ada ketam. Ketam cantik tak pernah lihat. Dalam dia ada udang, ada sotong. Ha, kita godik lagi, godik. Ha, dia ada lala. Macam-macam adalah. Fully loaded. Memang sesuai untuk dikongsi seisi keluarga. Memang sesuai lah dengan konsep family cafe. Kan? Tapi family cafe, family cafe pun kalau budak dapat makan pedas macam ni, hui. Memang saya tak ambil hormat. Isi dia penuh dengan kejutan. Kini tiba rasanya hati gembira. Ish. Nampak menyelerakan. Inilah dia best seller kat sini, iaitu udang galah masak tiga rasa. Ini memang. Tapi macam tengah cari mana dia? Mana dia? Nenas, dia ada nenas, nenas, nenas. Mana dia? Mana? Ha, ni dia. Oh, siapa kata abang tak belanja? Nampak tu. Besar. Hai. Okey, pertama sekali kita nak rasa sos dia kan. Sos dia lah hidup segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, nampak tu biji-biji cili. Sudah takut sikit-sikit je. Walaupun ada banyak biji cili, tapi kepada korang yang nampak macam takut kan, sebenarnya tak menakutkan. Ha, pedas dia 2/5 je. Dia lebih kepada jeng-jeng-jeng. Manis. Ha, saya suka permainan dia kat sini. Sebab manis dia datang dari nenas. Ha, jadi nenas dia dan kepedasan dia nampak. Cili padi ni merata-rata kan. Tapi sangat mild, sangat relax, sempoi je pedas itu. Lebih kepada manis dan lebih kepada kepuasan. Ini satu keluarga boleh makan. Hashtag aku suka. Memang memberikan kepuasan tahap maksima. Udang dia besar kedabak, manis pula tu. Mas ni kita cicah kuah dia sikit lagi. Manisnya kepala udang galah. Bukan ada satu, ada dua kat dalam ni. Tapi kongsilah seisi keluarga. Di mana? Ini dia. Piring Hitam Cafe di Seberkas Commercial Center. Dan kalau anda suka, like di FB, like di Instagram, like di dalam hati. Likelah semuanya. Hashtag aku suka. Harap-harap korang pun suka. Dan sampai di sini sajalah jalan-jalan cari makan. Biar saya habiskan udang galah ni. Dan kita jumpa minggu depan dalam jalan-jalan cari makan. Mm.